Sulit tidur umumnya dialami orang dewasa hingga tua. Sulit tidur dapat menyebabkan seseorang sulit mengendalikan emosinya hingga mudah lelah. Hidup Sehat akan memberikan cara bagaimana mengatasi sulit tidur atau yang biasa dikenal dengan insomnia. Jangan mudah stres dan menganggap semua hal adalah masalah. Bangun pikiran positif, jalani semua hal dengan baik dan bahagia. Lakukan banyak aktivitas di pagi hingga sore hari, sehingga di malam hari tubuh terasa lelah. Ini akan membuat kita lebih mudah untuk tidur. Hindari minuman atau makanan yang mengandung kafein. Makanan dan minuman mengandung kafein tinggi akan membuat sulit tidur. Mandi air hangat sebelum tidur dapat membantu Anda untuk mudah istirahat. Minum segelas susu hangat dapat membantu Anda terlelap di malam hari. Tentukan waktu tidur secara teratur. Jauhkan gawai dari tempat tidur Anda. Sibuk berselancar di media sosial akan membuat Anda alami sulit tidur. Semoga cara sehat ini membantu mengatasi Anda yang alami sulit tidur. Selamat mencoba! Nah, itu dia tadi caranya tidur berkualitas ya. Yang penting nggak mikirin yang kemarin-kemarin, nggak mikirin yang akan datang berlebihan ya. Mikirin yang dulu-dulu banget ya, Intan ya, mantan-mantan ya, lupakan kalau aja. Udah, pokoknya kalau mantan itu langsung lupakan aja. Iya, dipikirkan yang sekarang dulu aja ya. Ya. Nah, yang penting dipikirin itu justru adalah gimana cara supaya hidup lebih sehat. Nah, itu dia. Kan kalau orang kepikiran banyak jadi hipertensi, darah tinggi. Nah, itu dia tuh. Nah, nanti kita juga akan lihat nih salah satu tayangan yang juga memperbaiki kualitas hidup kita. Tapi ini juga sekaligus menutup acara kita hari ini. Jangan lupa pemirsa, terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi. Hanya di TV One. Nah, itu dia. Saya Dr. Vita Damai. Saya Intan Slamadina. Indonesia Hidup Sehat.